ini seru, ini prestis. Di sana mencoba tipis-tipis lagi pasukan Darul Hikmah ini mencoba mengkanker. Kita lihat dorong ke sektor kanan, bahaya kotak kaki pasukan. Masih saja Haikal sampai keselasan daripada Radatul Hasan. Daripada Darul Hikmah dari sektor kanan. Kita lihat, kita saksikan saja. Menit-menit awal di babak pertama di Darul Hikmah kita habis-habisan. Baik 1, 2, 3 di sana mulai mengkacau habis-habisan, memberikan letupan-letupan. Sudah dikirimkan langsung bola masuk ke depan. Masih saja sedikit dilakukan oleh pasukan-pasukan Ratul berikan kesetan kanan. Kita biasa, kita saksikan saja. Masih belum selesai membongkar habis-habisan pasukan-pasukan daripada M. Agung ini. Retek dilakukan oleh pasukan Sugianto. Kalau ada pasukan biru-biru ini, lagi-lagi masih transi di sektor tengah. Masih mencoba kandang kandar kita lihat. Lagi-lagi dia kembali, dia tolong ke sektor kiri. Hei, lintanya kiri-kiri makan Konate ini. Masih saja serangan bertujuan dibangun oleh Darul Hikmah ke sektor kiri. Masih penuh pada peran serangan. Lagi-lagi kapten di sebelah sana, di sana Haidar. Kalian menit-menit di babak pertama, kedua tim membongkar pertahanan yang sangat rapi di babak ini. Dari satu kanan kita lihat masih anak-anak dari muda Darul Hikmah ini mencoba menekan. Sayang, bolanya sudah meninggal ke lapangan. Lagi-lagi lebar ke dalam akan dilakukan oleh sektor kanan oleh Darul Hikmah. Sudah dilakukan, dadakan saja. Masih coba di keeping manis manja. Terekat tipis saja. Kita lihat Raudatu Hasana. Sayang sekali tidak sempurna umpan silangnya tadi. Kita lihat pasukan-pasukan Sugianto ini. Umpan terlepas dari Evan. Lagi-lagi bahaya. Kotak kaki masuk dalam. Bahaya. Dia terlepas. Dia darat ke sektor kanan. Oh, gerakan lincah ini. Ini bahaya. Oh, kadang-kadang nyepak kanan. Kena kiri kadang-kadang. Berdua bisa-bisa. Tapi sayang bola itu sudah meninggal. Gemuruh para supporter kedua tim ini memang sangat luar biasa sekali. Masih saja kontrasnya Darul Hikmah, kapten kesebelasan Hikmah dorong ke sektor kanan. Oh, ada teronton di sana. Bahaya. Masih saja berjibaku kapten kesebelasan Hikmah ini luar biasa. Haikal ini memang tampil Spartan. Sementara Rizky salah habis juga mempertahankan daerahnya. Ramadhan.
tapi pasukan pasukan jatuh. Seluruh serangan gelombang bak bagaikan air pasang saja. Pasukan-pasukan Prabowo Datul pasang. Ya, kita lihat serangan dibangun oleh Andre Dampi maupun Hafiz masih mencoba kata-kata arahkan ke sektor kanan, masih mencoba mendelay. Kita lihat ada Rizky, Salam dan Hafiz sudah dia pergi ke sektor kanan, dihempang lagi juga bola oleh Ahmad Rido tadi. Kita lihat ini Ahmad Rido bertanggung mirip-mirip daripada Hamzah Muyama, dorongkan saja berikan kepada sana Haji, masih saja Haikal kapten kesempatan dia terpas dia dorong yang dilakukan pasukan-pasukan pesantren Roh Hasan ini memang sangat luar biasa sekali. Tidak kita pikirkan, kita lihat saja. Sekarang tak pakaikan gemuruh ombak saja tadi. Kita lihat saja, kita saksikan saja menit-menit puluhi menit ini yang pertama ini kejaran serangan dibangun oleh kedua kesebelasan. Namun kecolongan 1-0 tadi pasukan-pasukan M Agung memberikan bagaikan di sengat listrik mereka. Sugianto, Ilah Sugianto dan M Agung sama-sama mantan PSMS Medan pada masanya. Ya, kita lihat Hafiz atau Salam akan melakukan tendangan bebas dan kirimkan langsung bola dijatuhkan dari lawan bahaya. Ini pertama. Ada boleh main rusuh dia. Masih belum selesai. Yang keper habis-habisan. Kita lihat gerakan daripada Johan Jambrun di sana. Masih Rizky Pora. Bahaya serangannya. Dan Kevin dia dorong. Dan kali ini mengerti dilakukan oleh pasukan-pasukan Rauh Datul Hasana. Dan coba lupa saja diberikan tumpas saja pendek saja ke bola. Salam di sana. Masih coba salam tumpas ke sektor kanan. Kita lihat saja. Kita saksikan saja pertandingan meningkat tajam di paruh babak pertama ini. Masih menekan habis-habisan pasukan-pasukan M Agung ini. Ya, tendangan penjuru akan dilakukan oleh Darul Lima ini. Kita lihat saja, kita saksikan saja tendangan penjuru akan dilakukan oleh Darul Hikmah. Ada 1, 2, 3 penyerang-penyerang sudah merasakan ke pertahanan daripada anak-anak dan sekian sudah pun dilakukan ke depan. Inilah penjaga gawang Farhan tampil cemerlang sore hari ini. Dari sektor kanan sekarang kita lihat, kita saksikan baik Hikal, Muhajir, Haikal maupun Edwin. Gelandang-gelandang ketel Haikal tidak sempurna, dibuang saja. Kita sudah ada Adi maupun Edwin ini habis. Masih menunjukkan tensi cukup tinggi sekarang. Masih ada televisi ke sektor kanan. Sudah dilakukan. Ada Andri Firmansyah. Tiba-tiba saja meledak Pak Bagaikan di sengat listrik di sektor kiri. Ambyar. Ambyar. Ambyarlah sudah. Kita lihat Darul Hikmah nyetel sektor kanan, makan penalti di sana. Umpan pressingnya tadi berbahaya kan, tapi tadi tidak sempurna. Dan kali ini lebar ke dalam akan dilakukan oleh Muhajir. Kita lihat iya ada Ali Amsah di sana, sudah dia kirimkan balik. Bola pun sudah meninggalkan lapangan. Kita lihat, kita saksikan saja lemparan sudah diberikan pada pasukan-pasukan daripada Darul Hikmah. Dorongkan saja, kita akan menerima bahaya. Pertahanan
dengan pasukan Sugianto. Tekanan-tekanan akan dilakukan dari sektor kanan. Sementara pakar peti sebagai tempo semua masuk ke lapas tujuh mempertahankan daripada gerakan dari Raul Dato' Hassan. Ini bahaya. Ini sekretar. Ini umpan yang dilakukan. Sayang. Serangan kamu saja akan dilakukan oleh Raul Dato' Hassan dan MG. 1-0 memimpin sementara waktu. Arka Winata sengaja didatangkan dari Bali United. Masih berkata-kata Haikal, kapten ke sebelah sana. Haikal, Haikal, ya tolong, ya kapten ke sektor kanan. Terlalu cepat datangnya. Tidak sempurna. Masih pasukan-pasukan Darul Zikma menekan dari sektor kanan, patah di sektor kanan, bahaya. Sayang sekali, boleh sudah berikut lapangan. Oleh lebar ke dalam akan dilakukan oleh Darul Zikma FC. Tapi masuk dalam tapi sudah dia berikan ke sektor kanan. Masih mencoba menggilir permainan Haikal. Inilah kapten kesempatan mirip-mirip Evan Dimas. Langsung saja ke jantung. Awas, bolanya belum sampai, tangannya sudah ke depan duluan. Ya Allah, tempat bola masih saja dia berhenti bisa-bisa. Itu yang di sana ada Ali Amsa. Masih didorong tadi Ali Amsa. Ada Abrar. Ya Abrar. Penyerang sengaja didatangkan dari Pantai Gading ini. Masih mencoba. Haikal, Haikal. Torongkan saja. Berikan ke Albio. Jamal. Abrahaman. Bahaya kita lihat. Jamal. Jamal. Oh, emang Jamal berputar-putar di Messi. Oh. Inilah Jamaluddin. Luar biasa. Dengan umpan sontekannya tadi. Hampir saja merepotkan sekarang punya gawang hancur. Kita lihat saja. Haikal. Masih hancur tadi. Ya, Haikal kembali dorongkan ke sektor kanan. Masih saja masukkan daripada Sugianto ini mengancam counter attack. Oh, bahaya. Mirip-mirip ala Ronaldinho tadi gerakannya. Kita lihat Amber Sion maupun Ahmad Rido tadi. Ke sektor kanan sudah dilakukan tidak Abrar masih Abrar lah Abrar luar biasa sekali masih mencoba menekan pasukan dan benar Darul Hikmah ini sudah dilakukan ke sektor kanan bahaya ke sektor kanan luar biasa. Yang
Laksana FC memimpin. Jamal, Adio, Abdul Rahman maupun Muhajir tadi. Dan kita saksikan saja umpan-umpan silatnya membobol ke arah yang berbeda. Sudah dia kirimkan ke langsung jatuh ke lawan, masih mencoba. Ferdinand Sinaga di gerakan Jamaluddin ini. Kita lihat menari-nari pula di sana Jamaluddin. Oh, tantap bekas setelah setelah kita dimasukkan Darul Hikmah itu. Coba dia dibuang saja meninggalkan arah bola yang tidak sempurna tadi. Masih saja tekanan-tekanan dilakukan oleh pasukan M. Agung ini. Sengit saja, semakin menggelora, semakin menunjukkan tensi yang cukup tinggi dua kesebelasan ini. Dan dia kirimkan langsung kita tembak lawan. Saya tidak sempurna rupanya. Motor yang tidak boleh kita lihat Haikal pada di tengah jalan akan hidup. Oh, mengenai daripada badan makan Funasi. Ambiar, ambiarlah sudah. Darul Hikmah FC nomor 9 Davi keluar masuk nomor punggung 6 Arfal Radio Abdul Rahman ini mencoba menekan dari berbagai penjuru. Pasukan-pasukan Darul Hikmah ini menekan, dorong, tumpah saja, lakukan sudah pendek-pendek. Oh, kita lihat mirip-mirip Andi Firmansa yang serta sektor kanan ini kecil kita jambil Haikal kapten di sebelah sana. Bahaya Haikal ini, kotak kaki masuk ke dalam, tumpah saja diberikan. Terpatah di tengah jalan, intercept saja serangan yang dibangun pasukan-pasukan Raudatul Hasanah ini. Masih meningkat tajam ke sektor kanan. Sudah dia lakukan bahaya di depan gawang. Peluang 90.9 jadi tidak bisa diselesaikan oleh Abdul Rahman. Sayang sekali. Dari sektor kanan kembali Darul Hasanah. Kita saksikan saja ledakan-ledakan dilakukan. Kita lihat hilang makan Konate, tapi umpannya salah lebar. Kita lihat masih saja counter attack dilakukan. Kita lihat Ali Ambrak ke sektor kanan. Haikal, si lincah ini kapten kesebelasan, mencoba menekan dari berbagai posisi.
posisi dari sektor kanan, counter attack sekarang anak-anak Darul Hikmah. Bahaya kita lihat, kita saksikan saja. Kali ini ada palang pintu yang luar biasa tangguhnya, menandakan alarm serangan-serangan putus ke sektor kanan. Masih belum selesai gemburan-gemburan Haikas, sekarang kontak kesempatan masih Haikas. Kota kaki masuk ke dalam, yang pressing dia dorongkan saja dengan ke sektor kanan. Saya lihat ada Tronton di sana mengamankan daerahnya. Gapal, Luis! Gapal! Masih gila penggana anak-anak Datuk Lima, dan sektor ini 4 jik saya diberikan. Kali ini serangan putus kembali, intercept yang dilakukan pasukan-pasukan daripada Raudatul Fasal yang ini memang sangat mungkin sekali. Kita lihat, oh, Haikal, kita lihat pertahanan pasukan-pasukan daripada Darul Hikmah tadi agak goyang dia. Haikal memang sangat sempatan mencoba mengganggu datangnya pula. Di sektor kanan, belum selesai. Ayo Kirmansa, tolong aja, pikir ke sektor kanan. Mari lempar ke dalam, maka dilihat kembali pasukan-pasukan Darul Hikmah FC. Kita lihat Sugianto maupun Agung masih mencoba memberikan arahan-arahan terhadap pasukan-pasukannya. Inilah si kecil mungil dari jauh, mirip-mirip Pahabol dari Persipura ini namanya. Sudah dia kirimkan saja ke sektor kanan, dibuang percuma. Masih mencoba melakukan lempar ke dalam kembali. Kita lihat dengan 2-0 ini serangan terus dibangun oleh Darul Hikmah FC dari berbagai penjuru. Sudah dikirimkan, bahaya. Masih saja tekanan-tekanan dilakukan pasukan kuning-kuning hitam ini. Kita saksikan masih sangat seru sekali. Sementara kotak-kotak snack sudah mulai berseliweran di depan komentator ini. Kita tidak tahu konsumsinya untuk siapa dari tadi lewat-lewat komentator ini. Baik, kita kembali melanjutkan konten. Masih kita sekali di sektor kanan. Bahaya! Haikal. Rekannya ini. Dan coba memberikan ledakan. Masih belum selesai. Kotak ini terupa. Tolongkan saja. Bukan ke sektor kanan. Umpan silang yang berikan kita lihat ada Dapi, Andre, dan Hatta ini. Masih saja putus sekarang. Pilih kita lihat dari sektor kiri. Dibangun kembali masukkan Radatul Hasana. Ya, coba menekan dari sektor kanan. Tipis-tipis saja masa dilakukan pasukan-pasukan Radatul Hikmah FC ini. Kita lihat, kita saksikan saja. Dibuang percuma saja menamatkan daerahnya. Inilah luar biasa. Liga Santri PSSI bekerja sama dengan ya merupakan Piala Kasat, juga ada Askot Medan tentunya. Bung Nandi Ramis tiba-tiba melesat dari sektor kanan. Inilah sang penjaga gawang, mirip-mirip Abdul Rohim, menambah bola di udara menyelamatkan daerahnya. Haikal sekarang sehingga dorong ke sektor kanan. Kita lihat Amran Erwin Haikal di sana. Juga ada Ahmad Rido, Nur Siwan, penumpang yang besar, Pak Musimik, dorongkan saja ke sektor kanan. Awas, kita lihat ada Tronton di sana. Aehe, seksi kali Tronton ini memang. Masih mencoba membongkar arah bola ke sektor kanan. Oh, sudah sempurna kotak aja masuk ke dalam Haikal. Haikal, terhentik bola rebound lagi. Masih bisa diselamatkan. Darul Hikmah. Abang, oh di tengah jauh umpan, kosong tengah. Ke depan. Buang bolanya bagus, buang bolanya. Ya, kembali lebar ke dalam sudah dilakukan. Nur Siwan, Ahmad Rido mencoba mengkandar. Kita lihat tabrakan dari antara Tronton dengan Bang Kunci. Kita lihat Haikal. Evan Dimas ini. Bila setelah ini pemain-pemain peluang kesebelasan akan meramaikan Liga 2. Pada kali kontrak pun sudah mulai ditandatangani ini tim-tim di sana sekarang di tim umum SDS. Ke sektor kanan kita lihat. Lalu gimana? Terumpas, dorong. Bakal berhati di sana. Kita lihat makan bola nanti berduel bersama Sumpah di lintang. Bahaya
saling mendorong. Nampaknya striker-striker dari pasukan Sunjato ini gerem-gerem lihat back-back yang montok-montok itu ya. Seorang saja bolanya. Sudah dilakukan, kita lihat salah tadi Reski. Bola terpantau ke sana sini ke sektor kiri, pendek-pendek merah sudah dilakukan. Kita lihat gerakan-gerakan daripada anak-anak. Sunjato ini memang cekatan sekali, umpan silang tak saya tersep saja. Pressing ke sektor kanan, coba arah bola berbeda. Mari lebar ke dalam akan dilakukan Laudato Hasana FC. Dan kita saksikan 2-0 landing ini pasukan-pasukan dari Mada Sunjato dengan sempurna jentak Krisna ini luar biasa tampil. Dia pressing berikan ke sektor kanan, kotak kaki masuk ke dalam bahaya. Oh, kembali hakim garis menandakan benderanya, menandakan sinyal offside di sektor kiri. Maju-maju, jangan mundur kali. Ya, inilah tendangan bebas akan dilakukan. Ada 1, 2, 3 penyerang-penyerang sudah merangsek ke pertahanan anak-anak Darul Hikmah FC ini. Sudah dia berikan. Coba dia mengkata dari sekotar masuk ke dalam. Saya menyentuh tangannya tadi. Buruh serangan kedua tim ini. Sektor kanan sudah dia kirimkan langsung ke jatuh benar lawan, masih mencoba mengkantor dia kirim saja ke sektor tengah, racing dorongkan saja Aikal, racing saja. Kita lihat ada Erwin Muhajir, juga ada Abdul Rahman Abio dan Jawan Ludik. Kita lihat lama mencoba menghentakkan bola, dan kali ini pelanggaran dilakukan oleh FC. Tendangan bebas akan dilakukan. Sang pelatih coba dengan instruksi-instruksi kecilnya dari pinggir lapangan. Ini bahaya. Ini sangat sentris sekali. Ada 1, 2, 3 penyerang-penyerang sudah merangsek, menunjukkan sinyal berbahaya bagi Darul Ikhmah. Kita lihat saja ledakan yang akan dikirimkan dari sektor kanan ini. Kita saksikan saja. Satu langkahnya pasti. Dia pressing ke sektor kanan. Bola rebound tadi. Masih mencoba umpan lobbing ke depan gawang. Luar biasa. Jaga gawang ini. Bolanya belum datang. Tangannya sudah menada. Ayo guys. Jadi. Ini gawang. Siapa lah pelatih SSB-nya ini. Dari sektor kanan. Masih mencoba menekan. Abrak lagi. Bola mantul-mantul dicontel tadi. Hampir. Hampir saja. Bola umpan. Dari sektor kanan sekarang. Anak-anak Darul Hikmah ini. Satu lawan satu. Lihat dia itu. Oh, bahaya. Lewat satu. Lihat tiga lewat. Lewat itu. Luar biasa. Tekan semerani sedikit dari sektor kanan. Kita lihat saja lebar ke dalam akan dilakukan pasukan-pasukan dari Madan Darul Hikmah FC ini. Sudah dia kirimkan ke tengah. Banyak tangguh tadi, masih mencoba instipis-instipis saja. Kota Katik masuk ke dalam, masuk saja Adi Ibrahim atau Hadi tadi. Patah di tengah jalan, kita lihat gerakan daripada Okacun ini. Inilah Okacun di besar toko, terpelatih di sana. Kota Katik, Kota Katik dilakukan terus. Terubah! Mati kita, ambiar. Ambiarlah sudah. Berhadapan langsung dengan sang penjaga gawang makan Konate ini. Lagi-lagi Abdul Rohim keluar dari sarangnya, menyelamatkan daerahnya. Belum selesai, masih mencoba dibangun. Pasukan-pasukan Raul Dato Hasana ini yang pressing ke setor kanan. Buka-buka, Abdul. Aman sementara waktu. Umpan silang diberikan di lapangan Konate ini. Didatangkan dari Persija. Masih menyebab sana ada Pak Hapol. Tapi saya Pak Hapol nampaknya banyak kompeti tengah jalan. Agak pelan-pelan jalannya saat ini. Agak merek pun dan tidak. Hey, masih belum selesai kita ya. Ambil di
juga tidak sempurna. Sementara yang dilakukan oleh Raul Datul Hasan MC. Mama sebentar waktu Abrar, Edwin maupun Haikal berjibaku di sektor kanan umpan pressing dia pilih di sektor kanan on the right yang masuk dan tadi ya kita lihat ini Jamaluddin masuk ke dalam ini terupas sudah dilakukan maksudnya kepada rekannya Jamaluddin. Jamaluddin sengaja ada di tantangan dari Selangor FC ini. Dan dikirim back center kanan maksudnya tanggung jauh untuk dijangkau. 2-0 memimpin pasukan-pasukan dari Raul Datul Hasana FC. Masih kita lihat apakah Kuranti. Oh, ini sekali Haikal keterkesilasan mencoba replik ke center kanan. Kali ini umpannya menatap daripada tekannya. Masih saja Chan Edwin bersama Ahmad Rido tentunya. Tipis-tipis saja dia berikan ke center. Oh, awas bahaya jatuh. Lagi-lagi lempar ke dalam akan dilakukan Darul Hikmah FC ini. Memasuki menit-menit terakhir di babak pertama 2-0 leading masih pasukan-pasukan Raul Datul Hasana MC. Kembali lempar ke dalam akan dilakukan Darul Hikmah. Masih dari kaki ke kaki dia selinap ke sektor kanan kotak kaki bersebar dengan bahaya patah kembali Reynal dan kawan-kawan kita lihat masih tipis-tipis saja dorongkan saja masih saja menggeber pasukan-pasukan daripada Darul Datul Hasana FC ini sudah dia berikan ke sektor kanan tidak ada rekannya mencoba membantu Abu umpan aja nyangkut-nyangkut aja bola dari tadi Boys. Boys, sama Hatta dekat, jauh kali Boys sama Hatta. Masih, ya. Hatta. Jamaluddin tadi dibawa percuma. Memang udara cukup terik. Menurut informasi dari BMKG hari ini. Dekat sama Hatta. 39 derajat Celcius. Masih kantor-kantor dari sektor kiri. Ya, anak-anak. Darul Hikmah FC sekarang. Coba dia terpas, dorongkan saja pressing ke sektor kanan. Ada Abrah sekarang. Ya, inilah Abrah ini. Teknik-teknik tinggi sudah dilakukan ke sektor kanan. Bahaya. Sayang sekali. Putus di tengah jalan. Jamaluddin. Buang percuma saja tadi. Kasih Jamaluddin. Ya, kita lihat luar biasa. Muhajir tadi. Muhajir Jamaluddin. Jamaluddin. Kotak kaki. Oh. Luar biasa di Jamaluddin. Gerakannya eksplosif sekali. Dari kaki-kaki lincahnya ini kadang-kadang sektor kiri anak-anak Darul Hikmah agak keteter dibuatnya. Kau pun atas sama Rois. Atas sama Rois jangan jauh. Ya, kita lihat, kita saksikan saja. Masih 2-0 memimpin pasukan daripada Raul Datul Hasana FC. Masih tinggi serangan. Tempo juga masih dalam sedang-sedang saja melepaskan demi terakhir ini. Masih injak. Kita lihat Kemping Marisman Jolak. Kedua umpan juga sudah dilakukan sektor kanan. Abrar masih dicoba oleh Kapten Kesebelasan. Tipis-tipis kita lihat Kapten Kesebelasan ini. Abrur luar biasa tampil. Masih mencegar. Pasukan daripada Sugianto ini baik dari Muhajir Haikal maupun Edi Jamaluddin orang ke sektor kanan masih diampak. Oh, terlalu kencang umpannya sangat menyiksa tadi masih belum sempat Haikal ke sektor kiri Haikal lagi-lagi Haikal menggeber habis-habisan. Oh, kali ini tertipu gerakan oleh Supardi.
Asik umpan cuek dia berikan sektor kanan. Pasukan Sugianto mencoba menerima ke sektor kanan. Kotak ganti masuk ke dalam. Belum saja. Kita lihat diperhatikan. Mulu serangan yang dibantu oleh kedua kesebelasan ini memang menjanjikan peluang-peluang cetakan gol kedua. Tapi sektor kanan masih lincah sekali. Kotak ganti jatuh. Ini ngeri sekali. Luar biasa, hampir 4-5 orang lewatinya. Ya, terakhir memang harus jatuh dia. Masih kapten kesebelasan Haikal, kembali Haikal. Ya, walaupun sudah tinggal lapangan. Kembali, serangan dibangun oleh Haikal dan kawan-kawan. Jamaluddin, dorongkan saja dengan sektor kanan. Baik Andri maupun Fabius ini memang sangat liar dari kontrol kejar dengan sektor kanan. Terlalu cepat bola yang dikirimkan tadi. Diuang saja pasukan pasukan Sugianto ini. Ya, kita lihat lewat kedalam kembali akan dilakukan pasukan dari Darul Hikmah. Inilah kita lihat luar biasa tampil Spartan terkinas. Baik Abdul Andi, Davi maupun Hatta ini masih mencoba menekan ke sektor kanan. Lincah sekali dia. Muhabran sekarang. Masih Muhabran. Mari lebar ke dalam, akan dilakukan. Dari lebar ke dalam, akan dilakukan Darul Hikmah FC ini. Pada siapa pun akan dikirimkan. Kita lihat saja, kita saksikan saja. Masih 2-0 memimpin Pesantren Raul Datul Hasanah FC. Ya, dipersilakan menikmati senek-senek yang sudah dibungkus. Jangan lupa kontaknya. Oh, Jamaluddin tadi masuknya memenuhi sekatan ke sektor kanan. Masih belum selesai. Haikal, turunkan saja kali ini. Kita lihat makan pun nanti. Umpannya sangat melebar. Masih tekanan-tekanan dilakukan oleh pasukan-pasukan Datul Hasanah. Kita lihat Abdur umpan cek melebar ke sektor kanan. Bahaya menekan habis-habisan. Tambahan waktu 1 menit. Masih Bahamul. Oh, ada tonton di sana. Kontretek sektor kiri Raul Datul Hasanah sekarang. Darul Hikmah masih kembali Abrul. Oh Abrul, teknik-teknik ini sudah dilakukan di sektor kanan. Terlepas lagi-lagi mencoba camping manja. Kita lihat habis dari Abrul terjatuh dia. Kembali belum selesai. Masih saja kita lihat Haikal mencoba merobak berpindah arah. Edi tengah. Masih Abdul Rahman, Adio maupun Jamaluddin ini. Coba datangnya bola. Sayang sekali. Muhammad Abdul. Ya, makan bola nanti. Selidah, saya tarik pinggirkan dari itu. Saudara-saudara, wasit telah memberikan kulit panjang menandakan babak pertama telah berakhir. 2-0 untuk Pesantren Raul Datul akan dilakukan. Laksanakan ini satu untuk mencari talenta-talenta atau bibit-bibit sepak bola yang baik untuk kita jadikan kader. Pertama itu untuk nasional, untuk PSSI. Berikutnya untuk Sumatera Utara juga kita bisa jadikan ini ajang untuk mencari bibit-bibit untuk kesiapan PON 2024 yang nanti dilaksanakan oleh penyelenggaranya tuan rumahnya adalah Sumatera Utara dengan Aceh. Ya, kemudian kita juga memberikan kegiatan kepada pondok pesantren karena selama ini ya
ternyata pondok pesantren punya potensi besar tapi tidak tergali. Nah ini yang coba kita akan gali kembali. Contohnya ya di Sumatera Utara ada 320-an pondok pesantren. Nah ya sekarang itu semua kita minta untuk membentuk tim-tim sepak bola, nanti akan pertandingan, juara-juara kabupaten nanti akan ke provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Kesebelasan, terupas-terupas manis manja, maksudnya di sana ada Abraham Nasution masih dengan waktu abis. Tipis saja, ya, memindahkan arah bola ke sektor kanan. Kembali ball position yang dilakukan pasukan dan warna waktu Hasana naikkan ke sektor kanan. Ini juga saksinya kembali intercept yang dilakukan ke sektor kanan. Ya, kita lihat saja, kita saksikan saja tendangan kepada para kita akan dilakukan dari sektor kanan ke arah Darau Hasana.
biasa kepada rombongan Sugianto. Kita lihat ada bahaya akan ini tidak lihat. Kita lihat gerakan dari Bapak Bayu Pradana, lihat Landa Robor dan juga Bayu Pradana sengaja didatangkan dari Pak Reto Putra ini. Ya, kita lihat, kita saksikan saja masih terjadi duel-duel dari sektor kiri maupun sektor kanan. Baik pasukan dari mana Sugianto maupun Rekaku ini masih kita sekali Haikal mencoba mengirimkan bola pressing check ke sektor kanan. Belum selesai kali ini. Coba memberikan tekanan-tekanan terhadap Darul Hikmah dari sektor kanan. Kita lihat serangan di batu anak-anak dari Pada Sugianto ini. Tarik titik-titik bisa ada bahaya.
Laudatul Hasana Edwin nomor punggung 23 keluar. Masuk nomor punggung 6 Fitra Junaidi. Kita lihat sepersak sudah dimasukkan oleh pasukan pasukan sekian poni. Menambah daya dobrak, menambah daya juang tentunya. Masih pressing ke seluruh kanan, mencoba 1-2-3 sentuhan. Oh, kembali bola pasukan meninggal lapangan. Sudah meninggalkan posnya dulu. Kita lihat, kita saksikan saja. Masih mencoba memberikan ledakan-ledakan dari sektor kanan. Dan kali ini kembali lempar ke dalam akan dilakukan oleh Laudato Hasana ini. Sudah bersama Sugianto. Oh, inilah si seksi motor yang terjatuh. Luar biasa. Ketika pada jatuh, rumput yang bergoyang semua. Dan bebas akan dilakukan oleh Darul Hikmah. Darul Hikmah sudah kecolongan 2-0 di babak pertama. Masukkan pasangan M. Agung ini. Dan kali ini tendangan bebas dari sektor kanan mencoba akan dilakukan. Kita lihat saja. Pressing sudah dekat Rizky. Pasukan-pasukan Sugianto ini merubah arah bola sekarang. Coba memberikan
yaitu Hasana FC. Jangan keluar. Kembali serangan di dalam dari sektor kanan. Sokot Michael masuk ke dalam. Beretek ke dalam masukan masukan daripada Darul Hikmah FC. Hari ini gerakannya masuk ke dalam berganti. Tidak sempurna terangkat saja ke sektor kanan. Coba dengan teknik-teknik yang sudah masih mencoba menjemput umpan silang menyelamatkan daerahnya. Lanjut kali ini Haikal dia facing. Masih ada anak Darul Hikmah sekarang belum selesai. Mencoba kantor ke sektor kanan. Kita lihat kita saksikan saja. Belum selesai, masih semangat juang luar biasa anak Darul Hikmah FC ini. Menekan dari sektor kanan, kotak kacuk dengan semua diberikan umpan yang sangat ukur tadi dilakukan. Tempo dari Haikal, inilah bola mengalir tajam ke kanan maupun ke kiri. Coba mengontrol bola dari sektor kanan. Kembali bola dipantau dari sektor kanan. Umpan pressing kita lihat. Ya, 3-0 ini memang agak lumayan berat dengan tempo waktu masih dan 15 menit ke depan. Namun tidak mengurangi semangat daripada para militan-militan, para potensi-potensi pemain muda kita ini. Thank you.
semakin seru saja. Tempo pertandingan meskipun 3-0 bola. Pergantian pemain dari Darul Hikmah, nomor 7 Andri keluar, masuk Palen nomor punggung 23. Sementara dari Raudatul Hasanah, Jamaluddin nomor 11 keluar, masuk Kapi Sukri nomor punggung 12. Rahman
Peringatan kartu merah tuh.
nah, panas-panasi aja jadi. Baik, kita kembali ke lapangan hijau. Akan dilanjutkan menit-menit terakhir di babak kedua ini. Ya, masih terjadi serangan yang dibangun oleh Rao Jatul Asana. Dia lihat, drop, kecek, ahaya! Sektor kanan sekarang mulai mencapgaskan jadwal. Oh, Spartan sekali kita lihat. Abrur! Masuk ke dalam Abrur! Oh, malah jorok bulan di sana ya. Allah. Kemana Abrur ini? Pergantian pemain dari Raudatul Hasada, Abdul Rahman nomor punggung 21 keluar, masuk Raihan Tahir nomor punggung 14. Nah, Abdul Rahman memang luar biasa tampil sore hari ini. Didatangkan dari Kuwait, cukup jauh Timur Tengah sekarang. Kita lihat lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Oka John ini nomor 8 yang terkenal dengan sangat seksi sekali. Tendangannya pun sangat luar biasa dari sektor kanan inilah. Bisa saja berubah kedudukan tadi ya. Dan pressing saja. Didadakan saja oleh Haikal tadi. Terjadi rebutan bola. Masih mencoba mengkantar pasukan-pasukan daripada Darul Hikmah ini. Kembali Abrur. Kita lihat Haikal menekan yang bersangkutan. Haikal racing 2, 3, tentukan. Biarkan sudah. Pergantian pemain dari Darul Hikmah. Haikal Hatta keluar nomor punggung 14, masuk Angga nomor punggung 13. Ya, ada 1, 2, 3, 4 kita semua pemainnya tiarap ini. Pura-pura sakit atau memang sakit beneran? Ada serangan atau mudah-mudahan tidak semua sehat. Sementara medis kita masih seru-seruan dengan tengah jalur sembilan. Apa ada ini tidak banyak kerja. Lalu nanti amplopnya dibagi dua. Kita kembali ke lapangan hijau sekarang. Luar biasa. Luar biasa sekali. Liga Santri. Gawimnya PSSI merebutkan piala khas sore hari ini. Laga pembuka Darul Hikmah dan Raudatul Hasanah FC. Ya, luar biasa. Memang tandu kita masih mengalami perubahan. Ada baut yang copot tadi, jadi tidak bisa mengangkat. Dan kalau yang agak-agak lumayan berat, ya semoga luka sembuh. Saya kembali. Terakhir di babak kedua ini akan segera berakhir. Tensi masih menyebabkan yang belum ada tanda penurunan dari kemudian Abrur. Jadi jika ini Abrur racing ke dalam